Bagi mengetahui laporan lamaran cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama Muhammad Hafiz Kasim. Silakan Hafiz. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera penonton sekalian. Baiklah, laporan cuaca untuk petang ini akan dimulakan dengan informasi berkenaan dengan status terkini gelombang haba. Berdasarkan kepada data-data terkini yang direkodkan oleh stesen-stesen meteorologi kami di seluruh negara, beberapa kawasan di semenanjung Malaysia masih lagi diletakkan di bawah pemantauan tahap 1 iaitu status berjaga-jaga. Berikutan, kawasan-kawasan tersebut masih lagi merekodkan suhu maksimum harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah seperti di daerah Cuping di negeri Perlis, di negeri Kedah melibatkan daerah Kubang Pasu, Kota Star dan juga Sik, di daerah Hulu Perak, Kuala Kangsa dan juga Kinta di negeri Perak, di Kuala Lumpur pula melibatkan daerah Kepong serta di negeri Johor yang melibatkan daerah Tangkap. Semasa tempoh cuaca panas dan kering yang berlaku ketika ini, orang ramai adalah dinasihatkan agar menghadkan aktiviti luar, kurangkan pembakaran secara terbuka serta perbanyakkan untuk minum air. Kita balik pula ke paparan emis satelit terkini. Pada petang ini masih lagi diperhatikan kurang litupan awan di rantau semenanjung, begitu juga di sekitar negeri Sabah. Keadaan berawan pada petang ini nampaknya lebih tertumpu di sekitar negeri Sarawak. Dan bagi melihat gambaran keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej radar terkini. Secara amnya, di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia pada petang ini berada dalam keadaan yang cerah, kecuali hujan berseteru petir pada petang ini sedang berlaku di sekitar negeri Terengganu, di negeri Pahang, begitu juga di negeri Johor. Kelompok awan hujan yang ketika ini sedang berlaku dijangkakan akan bergerak ke kawasan barat dan seterusnya boleh memberikan keadaan cuaca lembap pada petang ini di kawasan pedalaman negeri Sembilan, begitu juga di negeri Melaka yang melibatkan daerah Jasin sedikit masa lagi. Kita balik pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Untuk petang ini di negeri Sabah secara amnya di kesemua bahagian termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan berada dalam keadaan yang cerah. Sementara itu pula di negeri Sarawak pada petang ini hujan berseteru petir turut sedang berlaku, hanya tertumpu di satu dua tempat di sekitar bahagian Limbang, Miri, Bintulu, begitu juga di sekitar bahagian Mukah. Hujan yang sedang berlaku di negeri Sarawak ini dijangkakan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Baiklah, sebelum berpisah kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian sahaja dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.